Salah satu pesantren yang mendapatkan bantuan peralatan new normal ini adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng yang ada di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang. Lembaga Sosial Dunia Rotary Distrik 3420 Indonesia menyerahkan bantuan berupa alat cuci tangan portable, masker, face shield, sandal, dan kebutuhan lain untuk para santri. Bantuan ini diterima langsung oleh pengasuh pesantren Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz di halaman pesantren. Penyaluran bantuan ini diberikan menjelang kedatangan para santri yang direncanakan akan mulai tiba pada pertengahan bulan Juli 2020 nanti. Febri Hadipokusumo, selaku Distrik Governor Rotary 3420 Indonesia mengatakan, pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat strategis untuk membangun kehidupan anak bangsa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari ancaman pandemi COVID-19. Apalagi organisasi dunia ini juga memiliki hubungan khusus dengan Gus Dur dan keluarganya. Sepantasnya mereka merasa perlu andil menjaga keberlangsungan pesantren. Kami memilih Pondok Pesantren sebagai bagian dari pengabdian kami untuk masyarakat karena kami melihat di sini adalah energi besar untuk bangsa ini, di mana keanekaragaman, kebinekaan, dan segala perbedaan benar-benar bisa disatukan dari tokoh seorang Gus Dur yang kita miliki sebagai kebanggaan Indonesia. Rotary memiliki hubungan yang sangat erat dengan Gus Dur yang sangat luar biasa mendukung kami karena anggota kami dari berbagai etnis, golongan, dan juga berbagai agama. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, pengasuh pesantren Tebu Ireng mengatakan, keterlibatan banyak pihak memang diperlukan dalam menghadapi pandemi corona, sehingga bantuan dari Rotary memang diperlukan para santri dan guru. Sesuatu yang bagus sekali, ini baik sekali, jadi kita itu nyambung kebersamaan, apalagi ini di dalam musim COVID-19 ini, kita hadapi secara bersama-sama. Jadi saya sangat menghargai sekali kehadiran Rotary ini dan juga bantuan sumbangan yang dibawa. Mudah-mudahan ini nanti ke depan lagi kita sambungkan lagi di acara-acara yang lain. Sebelum meninggalkan Tebu Ireng, rombongan Rotary lebih dahulu berziarah ke makam Gus Dur. Kedatangan rombongan ke pesantren Tebu Ireng merupakan bagian dari agenda Rotary Goes to Pesantren. Sebelum ke Tebu Ireng, rombongan Rotary juga berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Ulum yang berada di Peterongan, Jombang. Dari Jombang, Saiful Mualimin melaporkan.